Setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit Bunda Jakarta Selatan, pedangdut Lesti Kejora akhirnya diperbolehkan pulang. Meski Lesti Kejora sudah diizinkan meninggalkan Rumah Sakit Bunda Jakarta, pihak RS menyebut Lesti Kejora masih akan melakukan rawat jalan. Apalagi diketahui Lesti Kejora mengalami luka cedera yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Kabar kepulangan pedangdut Lesti Kejora pun sudah dibenarkan oleh Kombes Pol Endra Zulpan kala ditemui awak media belum lama ini. Ya, yang bersangkutan atau saudari Lesti Kejora alias Lestiani sudah meninggalkan Rumah Sakit Bunda Jakarta, ucap Kombes Pol Endra Zulpan. Terkait keberadaan Lesti Kejora saat ini, polisi mengaku diberi mandat untuk tak menyebarkannya. Ya, ada di suatu tempat yang dirasa aman untuk Lesti, kata Endra Zulpan. Hal tersebut lantaran Lesti Kejora masih mengalami trauma yang cukup hebat akibat ulah KDRT Rizky Billar. Yang bersangkutan masih merasa trauma ya. Saya diminta tidak menyebarkan lokasi di mana dia, Lesti Kejora, berada, ucap Endra Zulpan. Masih dalam kesempatan yang sama, Endra Zulpan pun menjawab tudingan Rizky Billar memiliki keinginan untuk membunuh Lesti Kejora. Endra Zulpan secara terang-terangan masih membutuhkan penyelidikan lebih lanjut terkait adanya tudingan tersebut. Yang kita lihatkan seperti itu, yang laporan kita terima, lehernya dicekik, kemudian dibanting ke kasur, tangannya ditarik, kemudian dibanting sehingga membuat leher Lesti cedera, kata Endra Zulpan. Karena hal ini, Endra Zulpan pun menyebut pasal yang disangkakan masih mengacu pada pasal KDRT. Kendati demikian, pihaknya akan terus mengusut kasus tersebut. Kita tunggu hasil visum. Kalau untuk saat ini, unsur pidana masih dalam kekerasan dalam rumah tangga, kata Endra Zulpan. Namun meskipun begitu, menurut komentar yang beragam dari para netizen yang ikut mengomentari kasus KDRT yang dialami Lesti, Rizky Billar dituding dan dituduh oleh banyak netizen yang beranggapan bahwa aktor tersebut memang benar-benar ingin membunuh istrinya, yakni Lesti Kejora. Bahkan menurut penuturan dari salah satu netizen yang ikut mengomentari kasus tersebut mengatakan bahwa Rizky Billar tak sempat membunuh Lesti, mungkin di rumah Lesnar saat itu ramai orang ataupun sahabat-sahabat atau karyawan yang bekerja kepadanya. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya.